Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bobotoh Kepo di sini, dan hari ini kita bakalan bahas tentang Tantan contoh baik buat pemain Persib lainnya menurut Jajang Nurjaman. Penasaran dengan berita tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Tak muncul namanya dalam dua pertandingan pembuka, sekalipun dalam daftar susunan pemain. Tak membuat Tantan runtuh asa, diberi kesempatan pelatih Jajang Nurjaman di game week ketiga Liga 1, pemain 35 tahun itu pun mampu menunjukkan aksi dan mampu membantu tim mengalahkan Sriwijaya FC. Kesempatan pertama Tantan di Liga musim ini memberi warna baru bagi skema penyerangan Persib Bandung yang tidak ditemukan di partai sebelumnya. Bahkan Tantan sumbang satu assist untuk gol Atep, sekaligus beri kemenangan perdana Maung Bandung yang ditahan seri di dua laga pembuka. Determinasi pemain bernomor punggung 82 ini tanpa henti mengobrak-abrik pertahanan lawan sebelum pada akhirnya digantikan Michael Essien pada menit 76. Janur pun memuji pemain asal Lembang itu, di mana seorang pemain yang mau bekerja keras dan beri jawaban atas kepercayaannya. Sebagai pemain, wajar dong selalu ingin main dalam setiap pertandingan. Tapi buat Tantan, tidak pernah main dalam dua pertandingan, dia tidak merasa terkucilkan. Ketika dikasih kesempatan, dia tunjukkan, beber Janur kepada awak media. Sifat dan situasi demikian yang patut dicontoh pemain lainnya, termasuk pemain muda. Kualitas dalam diri seorang Tantan cerminkan pemain senior, panutan dan sangat positif untuk persaingan di dalam tim Maung Bandung. Itu yang harus jadi contoh. Dia menunjukkan kualitas untuk berbuat lebih baik, beri motivasi pada tim dan mencuri perhatian pelatih, ujar Janur kepada awak media. Penampilan menjanjikan Tantan di partai sebelumnya membuka peluang ia kembali menjadi starter melawan Persegres Rabu 3 April 2017. Secara kebetulan, eks Persitara dan Persikab Kabupaten Bandung itu adalah pencetak satu-satunya gol ke gawang Persegres musim lalu di Indonesia Soccer Championship, walaupun pada akhirnya Persib harus tumbang dari tuan rumah 1-2. Nah, itu dia berita tentang Tantan jadi contoh baik buat para pemain Persib lainnya menurut Jajang Nurjaman. Bagaimana menurut kalian Boboto semua si Kujang Lembang ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini tentang Persib Bandung. Dan saya Boboto Kepo harus undur pamit dulu dari hadapan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Persib, Persib juara.